Andai aku bisa. Mikrofon Impian episode ke-13 benar-benar jadi panggungnya Yana Satya Permana alias Yana, kontestan asal Karawang. Waktu yang telah berjalan tu kembali. Gimana enggak pemirsa? Aksi Yana ciamik, sukses memukau juri dan berhasil membuatnya jadi juara Mikrofon Impian episode 13. Menyingkirkan Khalifah Elsa Unjani alias Elsa dari Bogor dan Ayu Novitasari dari Pandeglang. Memang Yana malah yang paling bagus, suaranya dia secara teknik paling oke di antara tiga orang. Sih, karena Yana memang menonjolnya sendiri gitu. Aksi Yana pun makin dahsyat saat duet bareng Danang menyanyikan lagu Arjuna. Sudah ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Sudah. Berkat penampilan spektakulernya itu, Yana pun berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp8.100.000 untuk mewujudkan impiannya. Apapun yang itu hasilnya, kita harus tetap bersyukur. Karena apapun yang kita kasih, yang kita kasih sekarang ini, pokoknya kita harus terima dengan ikhlas. Berapapun hasilnya, berapapun nilainya, harus tetap bersyukur. Alhamdulillah. Yana, akulah Arjuna.